mewarnai, dan bercerita. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau bercerita sambil mewarnai satu Pokemon yang benar-benar keren banget. Namanya Glaceon. Glaceon adalah evolusi dari Pokemon Eve saat level ke-471. Glaceon adalah Pokemon tipe S dengan tinggi 0,8 meter dan berat 25,9 kg. Kemampuan Glaceon yang sangat terkenal adalah bersembunyi dalam salju. Adapun kelemahan Glaceon adalah elemen api, petarung, bebatuan, dan elemen logam. Pokemon mamalia ini berkaki empat yang ditutupi bulu biru muda yang dapat dibekukan menjadi duri tajam. Ia juga memiliki telinga panjang dan runcing, mata gelap, dan hidung kecil. Jambultil dengan dua lipatan menjuntai menghiasi kepalanya, menyerupai rambut atau penutup kepala. Glaceon memiliki dua tanda biru tua berbentuk belah ketupat yang ada di punggungnya, ujung ekor, kaki, dan sayapnya memiliki warna biru yang sama. Dengan mengontrol suhu tubuhnya, ia menghasilkan kristal es atau debu berlian di sekitarnya. Ia mampu membekukan bulunya menjadi es seperti jarum yang tajam, yang dapat ditembakkan ke lawan atau digunakan sebagai perlindungan saat menangani mangsanya. Ia juga dapat dengan cepat menurunkan suhu tubuhnya di bawah minus 60 derajat Celcius. Glaceon menurunkan debu berlian yang membuat mangsanya terpesona oleh salju tersebut, lalu dibekukan tanpa sempat musuhnya menyadarinya. Cerdik banget ya. Hawa dingin yang dipancarkan Glaceon membentuk salju bubuk, sehingga Pokemon ini populer di tempat salju. Dan Glaceon memiliki kemampuan untuk menurunkan panas tubuhnya secara drastis. Pokemon ini membekukan udara dan menimbulkan fenomena menarinya butiran es yang berkilau bagai batu permata. Wow, keren banget dan unik juga ternyata ya. Jangan lupa like dan komen kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.